Hello, hello. Assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton MH Top 5. Balai di tangga yang kelima, penyanyi Nurul Dad mendedahkan dia mulai sedar akan bakat nyanyiannya yang dianugerahkan selepas menerima kata semangat dan pujian dari insan terdekatnya pada zaman kanak-kanak. Menurut Nurul atau nama sebenarnya, Nurul Huda Abdul Wahab, sejak itu dia mulai fokus dan asah bakat demi mengejar impian untuk bergelar penyanyi sehingga berjaya mendapat undangan tersebut pada usia 17 tahun. Nurul berkongsi cerita lamanya itu menerusi program YouTube MH Lifestyle, media hiburan baru-baru ini. Jelasnya lagi, demi kejar impian, dia sanggup bekerja sambilan sebagai pelakon tambahan tanpa mahu mengusahakan ibu bapa dalam soal kewangan. Meski banyak dugaan, namun penyanyi berusia 44 tahun ini berkata ia merupakan pengalaman berharga buat dirinya untuk dikenangkan. Selain itu, banyak lagi kisah menarik lain yang turut dikongsikan penyanyi yang sinonim menerusi lagu Cinta Azali dan Kerana Terluka ini. Ikuti temubualnya secara penuh di YouTube media hiburan. Balas terusnya tangga yang keempat pula, usahawan dan jurusolek popular Dato' Alha Alfa mendedahkan dia mempunyai caranya yang tersendiri untuk berbakti semula menggunakan semua pendapatan hasil daripada perkhidmatan produk review yang dijalankan di platform media sosial. Menurut Alha, dia amat berterima kasih kepada semua pemilik bisnes yang telah pun menggunakan perkhidmatannya selama ini. Menerusi hantaran terkini di laman Instagram, Alha dilihat ada memaparkan caranya melakukan review bagi seekor ikan salmon. Video berdurasi hampir 7 minit itu turut menunjukkan cara Alha memasak menu berasaskan ikan salmon itu sebelum disumbangkan buat mereka yang memerlukan. Malah Alha turut dilihat memasukkan sejumlah wang di dalam bekas makanan tersebut bagi tujuan sedekah. Video berkenaan nyata menarik perhatian ramai pihak selepas meraih hampir 300,000 jumlah tontonan selain turut dihujani ratusan komen. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen memuji usaha tersebut selain turut mendoakan semoga Alha sentiasa timpurahkan rezeki. Balas di tangga yang ketiga pula, penyanyi dan ahli politik popular Indonesia Chris Dayanti mengucap rasa syukur setelah anak dan menantunya bersedia untuk mengumumkan yang mereka sedang meniti hari menanti kelahiran anak pertama setelah mengalami keguguran pada pertengahan Mei tahun ini. Hantaran ini juga disertakan dengan tanda pagar wannabe grandma menandakan keterujaannya yang bakal bergelar seorang nenek tidak lama lagi. Balas di tangga yang kedua pula, pemergian arwahan penyanyi Siti Sarah Raisuddin memberikan kesan buat semua apabila permata seni tanah air itu pergi ke negeri abadi buat selamanya pada 9 Ogos yang lalu. Setelah hampir 3 minggu berlalu, ramai di kalangan penyanyi yang telah memberikan penghormatan dengan menyanyikan semula beberapa lagu popular Arwah Raham di ruangan maya. Penyanyi Shiha Zikir misalnya antara penyanyi yang telah mendapat perhatian ramai apabila berkongsi satu rakaman video berkaitan di akaun Instagram miliknya. Menerusi rakaman video tersebut, Shiha menyampaikan 4 buah lagu iaitu Semakin, Kesetiaan, Saat Hilang Cintamu dan Kehujung Dunia. Menurut Shiha atau nama sebenarnya Nur Shiha Muhammad Zikir, dia berasa sangat sukar untuk melakukan rakaman lagu perhormatan tersebut. Balas di tangga yang pertama pula, penyiaran dan penerbit Jingo menyakui berasa agak kecewa dengan tindakan seorang pemilik akaun Facebook yang didakwa telah memaknai kenyataan berunsur fitnah melibatkan majlis akad nikah anaknya sebelum ini. Menurut Jingo atau nama sebenarnya Azman Haji Yahya, kenyataan tersebut bukan sahaja mencalarkan nama baik kedua belah keluarga tetapi turut mengguris hati menantunya yang juga merupakan seorang pelakon iaitu Elisha Sanda. Dalam pada itu, Jingo turut memaklumkan dia telah membuat keputusan untuk menyaman pemilik akaun berkenaan. Malah Jingo turut berharap agar pemilik akaun Facebook tersebut mengemukakan bukti
Berhubung kenyataan tersebut, menerusi sebuah entry yang dimuat naik di Instagram isterinya, Sheila Rusli, dia memaklumkan pihak keluarganya telah pun membuat laporan polis berhubung isu berkenaan. Bagaimanapun, pemilik akaun tersebut difahamkan telah pun membuat permohonan maaf secara terbuka terhadap seluruh ahli keluarga Jingo dan menantunya, Alicia Sanda. Baiklah, itu sahaja untuk minggu ini. Jangan lupa untuk bersama dengan saya, Raf, pada Minggu Harapan di MH.5. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Bye!